Bismillahirrahmanirrahim. Wa baladiyya. Nama Am yakuluna aftara. Bal yakuluna. Terus dengan penjelasan Allah Ta'ala yang pun detail, mestinya diterima ya. Normalnya apa? Diterima. Tapi bal yakuluna. Am yakuluna bal yakuluna bal komentar sopoh kufar. Am yakuluna aftara. Iftara gawi-gawi sopoh Muhammad Allah wa ingatasi Allah kahiban ing kedustaan. Terus awal penjelasannya Nabi detail malah dibalik dikomentari bahwa Muhammad gawe-gawe kedustaan. Finis batil Qur'an itu alis bantau Qur'an ila Allah imari Allah Ta'ala. Fa'iyah tak mengkala mengerti Allah sopa Allah, Allah yakti mengko nyantang sopa Allah Ta'ala. Ya Rabbi terusnya nyantang sopa Allah Ta'ala ala kol jika yang atas isi ati siroh. Misalnya di sobri lan nyabari ala agar mengatasi pilarannya kufar dia gal koli lan ilah pengucapan wawiri lan yane kaul maka fa'alan temenus nampai sopa Allah Ta'ala wayampun lan menghapus sopa Allah awal batila yang perkara batil aladhi rupanya batil kalu kang bodoh mengucap sopa kufar gue yang batil wayohiku lan gawe hak sopa Allah al-haqqa yang barang hak tolan ngetono sopa Allah Ta'ala al-haqqa yang barang hak yusbitu dari haqqidu selesai mukohno sopa wa ta'ala hu'in haq di kalimati iklan berapa kalimati Allah al-munajara sikang fiturono ala nabi yang atasnya nabi Allah inna usatuna wa ta'ala ku alimun tak singgir sofi dati sudur lawan singgweni hati maksudnya dodol ini kemana nih hati ebimat kese berkoro fil kulub yang dalam hati niki kesami penjelasannya agak jelimat kados yang pertama loh. Ya, terus Imam Suyuti di bab ini salahnya Imam Suyuti di bab ini maknani yaktinu yarbit ala kolbit apa yarbit ala kolbit maksudnya Muhammad kue kaya apa nerang nohak nengong kafir ya, kaya apa anda menjelaskan kebenaran tetap saja direspon mereka malah kamu dianggap no pendus pendus terus itu resikonya wong berjuang. Dari kue dakwah, dari kue mergawi. Nah, repotnya nanti tau kadan tenang yang paling berkorok kan. Bedanya kutak, apa? Bedanya kutak. Ya, nanti dia maksudnya kita cerita, tak tersinggung, no? Biasa, biasa, wai, no? Kaya kue api banget, ambek rondo. Ya, itu wai ibadah, ngapain, beron. Itu wai pesen, maksudnya pesen, ben. Ya, raro. Jadi, raro. Tapi masa jadi memang resiko karena semua kebenaran itu ono sisi ya sisi duniawi sih kan mengeriskan disalahkan jadi itu sekunanya kuno bedanya nak nabi mesti bener nak kue kadang bener sih nudo dari resiko kan bener sih jadi bedanya kalau nabi ku gampang nak nabi mesti bener sih nudo salah nak kue soalnya sih nudo itu bener. Mana no kiai di korono tanggalnya? Aku sebagai nabi. Nabi lo biasa di korono aku juga. Masalahnya di korono gue lebih bener di bangku gue. Nah nabi kan mesti bener deh. Sing korono mesti salah. Dan aku ya dong mesti bener. Sing korono isowe gue. Bener. Lah nih uang itu kadang-kadang rapuh ya. Nabi nabi. Sini kias mahal parit, no? Kias. Jelas mal pak, mau raporto kok di. Mana kalau yayu, supaya berjuang sama nafir, kudura tenanan, nah tenanan malah keliru. Mereka ide mereka orang mesti bener. Tak kok tenanan, orang mesti bener kok. Misalnya ini contoh-contoh paling gampang, orang yayu jenis yang masjid, dan rainya rai jenis yang masjid. Semua mangat murid-murid masjid. Saya juga pasti ini masjid, narawan pendidikan anti sunnah. Masjid kita bener kalau di situ ada pendidikan ahli sunnah jamaah. Saya mau burono ya roh halau haram roh najis. Tapi masjid itu muwaga aliran apa yang lebih mergo rano background madrasah. Kue merasa paling bener masjid. Masjid gue gawe miliatan bareng sumbang madrasah mau saya atau saya gue saya kepek. Padahal ini sing dateng no ahli sunnah jamaah ngerti halau haram. Orang pulau di cek miliatan dia seneng gawe madrasah. Meskipun bentuknya tidak harus kelas no.
Ya ana sing walian, seneng nggih madrasah mbok gedunge tok. Gurune do kelaparan, gedunge apik. Lah saiki jenenge pendidikan pengajarane tak gedunge. Nah, itu jenenge iku nek artine kowe di dhewe rawan salah. Jenenge ngaji boleh hak ta boleh batil. Boleh hak. Hak ku mlajakno bojo, malah dorene ku lho. Nah, iku ora mesti kabeh lho. Samare nek ana wong ora ana kowe ora usah tersinggung. Iso wae sing kritik sing bener, kowe sing salah. Jadi bedane kowe ben Nabi, sadene ora pati terangno karo nek itu. Nah, tapi ana gedung kira-kira itu. Kalau bilang dia ketemu dia macam, jelas jadi itu salah. Itu cerita. Tunggu-tunggu kalau orang senang kulo, tapi biasa kalau semua ngapet di musuh wong ngapet. Bacaan ku, kau orang disenangi umur gue medit, mu kok malah nyalah no. Ya, jadi kau itu kudu ngoco, no. Kau ngoco kitab misalnya salah, terus ngomong nggak percaya. Santri nggak sopan, nggak percaya. Kau gue sing salah, nggak percaya. Sing ngapet sih nggak percaya, banyak blokore kenemenan. Blobore kok salah. Kaya bojomu ora percaya kowe sing bener bojomu. Kok malah tersinggung. Wong wedok ora percaya, wong mancan kowe ora kena di. Malah babonmu sing bener. Gak untuk data suudon lu banget akeh ya, Bang. Wong untuk iku ya hasil suudon kok kowe iku ya mergo ngerti kan. Faktore ora mergo istikharah rayuan maut tuh. Rabimu produk istikharah karayuan maut. Karayuan maut. Nek ora. Wong produk istikharah hasilnya ra ngene iki, Mas. Hasilnya ra ngene. Aku dhek kanca, rabimu men sengkra wae. Tak takoki wonge jujur. Bujuk aku tukaran terus iki lho, Gus. Hasilnya rayuan maut ya. Jadi gak produk istikharah loh. Nah, produk istikharah apa lagi, Mansur? Isi koroyo ngipi ketemu dadari ngono. Yo wong apik lho. Mutu ngipi ning swarga ora merpati. Iki ora. Cara istighfar bulus. Lah ceplok ali. Bojomu ngipi roh welek kecemplung. Ora siko. Bareng. Jadi nak Nabi bedanya kowe wakai, mana nak kowe digorono kaum, mami soalnya yang bener tu sing gorono, ongkas masjid jombok empat opo. Lah yang ngerti nak kiai mangan isak piring, barang pengajian kok konsumsi telung juta, saya mangan panitia tak kiai ini. Ya jujur wae panik makan untuk kiai dan para panitia, atau ngomong ngono benjelas, lah kiai sak. Ya tak ngawur-ngawur ya orang piring wis warga. Terus jupo anggur paling orang petik. Berkat. Lah ya tau sugan to. Kan tak roh ya beda to. Ayo atuh teh ku ya, misale terus ana sing kritik, iku pengajian kok mangane gura-gura. Jangan-jangan sing bener sing kritik. Kan maksude ngono to. Ono jane sing kritik wis biasa. Iya pancen ya ketok ya rodok salah. Tapi umumnya bahagian ya sing ini ya sing ini. Tapi ora usah mbelo. Iku hak. Lah kok hak piye misale dana diwakofno masjid, mesti cara fikih ya untuk kemaslahatan masjid kaya keran putung apa lah tongkat kiai ini putung. Kan terus ra iso go ngamuk lah putung. Lah jebul iku terus singgo pengajian gede. Nah, misale pengajian ono gedene barang ora sekedar kebutuhan gede. Nah itu kan misalnya ditakutkan secara wakaf itu apa betul seperti itu boleh karena wakaf lil masjid kok dipakai pengajian gede. Nanti kalau sering fatwa tentang budi-budi nak masyarakat yang senang pengajian gede nak iso ada urunan menem berkau wakaf sini masjid dari awal sudah niatkan masjid. Nah kecuali cili-cilian ngaji esok dari subuh karena yang wani kiamu satu sewa kan duit luwian lah itu kotak melaku ya cukup lah anak pengajian budeng untang kiai haji toho nuarang lah. Terus larang, gak jelas nyewarga no. Atau misalnya ada orang kritik penggunaannya biye cara mau kifalit masjid itu soro masjidan masjid itu ngelebok no apa wai maya ta'ala kubima sholihi ngelebok no pengajian tau orang misalnya ngelebok no sing seberapa tapi jangan-jangan bener sing kritik
Ate duwe hiburan ya sampean seru. Dadi kowe nek ngaji bab wakaf ku wedi tenan. Bahkan wakaf cara mukmin itu malah ekstrem meneh. Wakaf li taifatin makhsus. Ora oleh dinggo taifatin sing wiri tilka taifa. Yo tenan, misale nyonten sawu, misale aku iku mbayangno masjid iku dienggo dibaan berjanji. Terus dienggo wong sing ngaramno dibaan ngaramno. Roh kok gentayangan. Wah, itu misale. Contone cuma klirune ning fikih kuno iku contone nyonten kok wakaf ning maliki dienggo Syafi'i. Nah, cara aku orang pati ngefek kan, kali cek bodoh tope lho, Pak. Tapi nak misalnya mangkel ya. Kowe anu juke. Terus mbak wakaf masjid, bayanganmu digo, ya tibaan janji malam Jumat ya tahlilah. Terus digo wong sing ngaram fatwane ning kono. Ono tambahane fatwane ning kono. Utawa walian sing ngono juga mikir. Kowe jenis ngono. Bayangno masjid ora ono dibar ora janji. Jebule nazire stoha, wa amal istighosa. Iku ono ruhe yo. Menawa le menawa. Kecuali ruke ngerti tenan nak jebule sebenarnya tuh gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi apapun itu, terus to modern ra modern. Aku misalnya kiye kuno, jenis klunak-klunuk. Bayangane masjid yo digo mabadi fikia, digo pesolatan, digo ngelatih cah cilik-cilik usolli fardhu zuhur. Nah itu sama rutin nah, ada digo ngono, Mas. Jebule digo modern, manajemen ekonomi kreatif. Setiap kegiatan itu apa? Manajemen ekonomi. Umat Islam harus maju, harus melek teknologi. Meskipun apik, tapi ngenes lho ruhe iki. Iya pesolatane di ngono lho. Ya artine iku al-waqfu ala masyarratul waqi'. Semane kulo suwun sing ati-ati lah, sewu enak. Uang publik sing wis kadung ana akate iku jebul otak. Kecuali sak kadare. Nah, sak kadare yo kulo setuju lah. Misale masjid wakaf lima solihi gue ngaji pendak senen atau pendak selat tapi ngaji rutin saya ngerasa panggung nggak usah kan sedikit lagi jadi gue nak undang tuh mas panggung itu tolong sejuta berapa panggung itu nabi enam ya isen caranya mau tak tolong juta ya gede ya iya pira 6 juta 6 juta untuk keran apa loh lamunnya mau saya nyarot aja tuh. Maksudnya cara kula fikih itu harus ditegakkan. Maksudnya supados tapi ojo sinis. Negakno ora kudu. Sinis iku sok-sokan sinis iku jenis sok-sok. Kula sering diparani pengurus nak daerah mriki kan kata ahli fikih. Aman nak kawasan masjid mriki niku kan ditunggu iki fikih. Mesti mesti takokane ngono. Terus ibu gue duit apa ya, kan duit kas masjid, ya nak iso aja. Ya gini kan gak jenis-jenis, nak iso aja. Jadi niatnya wis kadung terikat. Ya tak warai aja, gue pengantil kena orang ya karmo. Iya kadung tak yang, wis kelimat, maksudnya? Wis kelimat. Yang kali rondo-rondo sepo, bayangno rombulai gue ya, ini nak keran-keran rusak. Ya, mesti bayangannya kan. Terus tinggu, bisa ngono ki Tuhan numpak minum Faribon. Oh. Mulai tunggu. Wah ya. Sudah dia kaget sing amal. Kok duitku dadi iku. Misale lah, misale. Maksudku niki fakir, kula mboten nyindir siapapun ini fakir. Ini kalau yang baru nonton tiang mondok beriki jenis orang yang suka apalanya jenis apa terus badir ngamal mesti kalau larang kalau nu buatan jenis mondok ngoten kalau seneng uang apa lo gak ngaji peke karena dia membayangkan pondok versi dia seperti ini terus dia ngamal sekian kalau karena takut itu tidak sesuai keinginan dia di uang kudu hati-hati karena itu al-waqfu ala masyarratul waqi. Nah, bapak nyantana malah lucu. Orang ngono tok wakaf kurang ajar ya. Wakaf kurang ajar ada re bapak. Lah kok saged. Ana wong sugih nak kon wakaf berarti ra gelem ya. Bapak dhewe nyantana. Nak cungkup entek akeh lah gelem. Lah kek napa niki? Allah bolak-balik nyumbang pondasi ora dadi dadi. Berarti investasi akhirat ora orang berjalan. Gobar pondasi nanti ngumut nanti tahunan Mas. Berarti investasinya kan orang jalan ya. Tapi nak cungkup kan wis final.
bar si jongkok esok wis digo Jumatan. Investasi ku wis mlaku. Iku wong sugih, jenis wong sugih. Sono nah yo wong iku nyumbang masjid. Tapi niku lho Gus keramike sing arep lho Gus. Yo ku yo. Lah kena nak nguri jarang kanggo masjid desa iku. Anane sop awal tok. Sop nguri iku. Iya. Biar Pak Jer Pak. Oh, wakaf ora gajer banget. Wakafe kecang. Kecang kemana? Lu wakaf ngono wae lho. Mulane aku rapi datang lari sik ku ambek Tuhan tepak aku. Wong tetep milih. Iki sing gelas berak tetep milih Mas tetep ngomong otomatis yo. Nah, duwe receh biane sak ketekel lek duwe gedhe tetep milih. Iku wis otomatis. Milih sing jelas maksudnya. Jadi, yo kerami ke sofa awal. Mesti desa sofa awal lah ya, sofa kedua itu. Berapa ayo pen, nak Ramadan relatif so nak nak keseharian gitu sing payu sofa kalto lagu misalnya keramikmu sof guri ya untuk wong rokokan nak berjamaah ayo untuk wong rokokan wah sampai ngerasani tonggo itu sih gue mas jadi keramiknya orang gue itikaf wong rokokan sampai ngerasani wah tonggo sampai bakat bal-balan gitu bengi wah mas jelas itu ya? Oh jelas dong, ini setina aja ya? Wah kepok syarat itu makam dari bapak, ini sebenarnya di kiai itu hati-hati wah, pola yang suka, wah dan rondo kan enggak mas, dia orang pola itu cung, gue masjid, gue apa-apa kadang nyontoknya nyaman saya usahakin supan cung, gue keset-keset lah, sementing gue masjid enggak terus, ada pengajian gede dengan anggaran sudah diniatkan sama lagi yang sudah nah kecuali dari awal masjid besar itu dari awal kampanyanya juga untuk pengajian berarti dari niat itu terbentuk mulai awal pokoknya ngiling no kue ya jadi masalah niku sing ikhtiar lah ya maling ya semuanya gue lucu lucunan ya ikhtiar itu nah terpaneng aja gue malah ramangan ribet malah ribet terus gue kere melas malah repot juga, benar malah repot juga. Aku bayang loh ya, misalnya podo-podo wong soleh, misalnya kalau wong soleh jenis seneng ilmu, ya saya ulang lagi, aku wong soleh jenis seneng. Iku rawung istighosah tolong jam, misalnya aku wakaf yo janggal, aku tahu ngaji halal haram tahu orang amin wiridan itu, terus ganggu, mengguguh aja loh, gimana tuh? Biar kan, biar nganti roh gak roh halal. Mau isani wiridan, bodoh sih seneng wiridan tu sono ngamen halal haram, elainnya pengiran apa? Ngamen makmum masuk be muafek tu, dibakar. Terus naknya beli pitik, aku tu kulkum be marik nak ini ini. Kok rasa tahu muni Allah ini piye kok malah? Artinya aku uang amal kan dua versi. Setiap orang soleh kan dimenset. Soleh jenis hafe dia mungkin bayang nama masjid tu digoder, digoder tanggapal. Alif kaya bayang nama diulang halal. Terus bareng masjid kena modern, perspektif ekonomi global. Eh? Kompetensi umat Islam di zaman milenium opo. Oh, kok sawang ngene? Kursus mubalek tanggung. Kaget kan si Wakaf. Wong aku kok ngelateh wong ben asukot asalamah kok malah digo. Dadi mu'in cara kula setuju. Jadi bahkan Wakaf Lito Ifadin Maksus. Iku dadi sarto wae sing ora oleh dilanggar. Cuma contohnya pas iku contohnya gak pas cara kuno iku kula ora kadang ngrapas. Sampe terapas yo wong nganggo tok ifah padha bener nek wong dhisik kan padha bener cara kula selang-seling gak masalah lho Pak. Ya, tapi ya mungkin di era muin seperti itu lho. Tapi di era kita contohnya aja iku napa? Padha ya apa ya wong dhisik kan maliki tapi ya padha bener kan isek enak lah kelab dhisik kan ya. Kelab saiki kan keimbang. Tapi ya kan versus eling pangeran di orang kan ribet kan istilah wong ngono kan ramu to khilaf yo. Yo kaget tenan. Wong ini contoh gampang kan Nabi rawuh teng masjid. Ini kisah nyata. Ada satu kelompok sing nuangi sangis dungane pangeran. Ada satu kelompok sing bakat halal haram. Nabi berdiri itu amma haula fayatu nawaha. Mereka itu meminta sama Allah. Insaa atahu ma insaa mana. Ini terserah pangeran jenenge wong. Ya. Tapi iki diskusi halal haram ku hukume Allah. Wain nama bu istu mu'aliman, aku jadi nabi mergo mulang hukum terus gabung neng sing mulang hukum aku nunjuk no madrasah atau hukum segala saya kira orang mau ni madrasah aku maknanya gedung
guyune keleleran. Wong bangun madrasah 2 miliar kuat. Gurune bisa ramen satu kune sabun. Akhire gedunge apik mulang ngelok, Bro. Mboten iki mboten nyindir ngamuk niki. Mboten nyindir iki ngamuk. Lho jangan madrasah 2 miliar ya. Gurune sukune. Isu saya apa sih madrasah entek 400 juta wae tak. Kopre guru niku disamani sing pantes. Sing ben wayo ya kuat. Dhe utang ya iso nyawur, motore ora ditagih apa dhek kolektor. Dadi mulang kok kuat kon rangno. Terus nek duwe akeh kan ora pati kereng, Gus. Terus guru pas bisa dhe tau tak ada duwe terus kerenge ra karuan terus kan isake murite. Nek duwe akeh kan ora ramah le Mas maksud e. Nek kan guru-guru guru-guru iki. Jadi mulang seneng Mas, nerangno wudu terus semangat kan tak sunat-sunate diterangno. Tapi barang gaji kurang. Wudu piye, Pak? Wis kok biasa. Saya apa? Tapi nek gajine cukup diterangno. Rai ku mana bitis sak ribu. Goliban apa? Goliban iki gagani nek ana mana bitis sak ribu sing ora golib. Kaya wong buta. Gaji 2 juta cerdas. Ya kula suwun nggih. Lah terus misalnya kowe semangat nggih sumbangan madrasah dengan makna bangunan fisik. Terus ana sing ngritik, kula misalnya ngritik. Kan bener sing ngritik. Mestine orientasine ning taklim ora ning bangunan. Kuwi tugale ke yayasan yatim piatu gedunge api asinan yatime kelaparan. Gak maksudnya lah, maksudnya balik nih, jangan-jangan si kritik gue kok luwe bener. Lain kan si kritik gue, wah aku kayak nabi. Oh, di kritik tenang. Ih, nabi gue si kritik si salah, nabi ini si bener. Nah gue kok bener si. Nah, jadi gue suwun lah, pokoknya madrasah, maksudnya pendidikan halal haram itu segala-galanya. Karena Allah tuh paling tersinggung, nak dicatat urusan halal haram. Sampai Allah ngendikan wala taqul li ma tasifu al-sina bikumul kadib hadha halal wa hadha haram li taftaru ala wahil kadib. Maksudnya kalau mau mulai ngiyai Mas, teng Yogyo nganti saat ini rata orang melangsung. Kalau khatam takrim nganti lali jumlah maksud tali, samping sih nganti saat ini kalau ulang takrim khatam tak balik ini hap. Karena kalau orang bayang, no, misalnya Allah nge maklumat halal kemudian aku rasa orang regani ini, pengiran yang maklumat no, halal ini kemudian tidak kamu kaji. Misalnya Allah maklumat no, ya misalnya celengu haram, batang haram. Terus dia orang Islam mak main wiridan, yo nyuwun ridani jenengan gusti nyuwun swarga. Iku cara malaikat Jibril ijek ngurusi manusa. Memangnya Quran 30 juz apakah swarga ora swarga? Nah ngono sak lembar cukup. Swarga neraka swarga neraka swarga. Nanti Quran 30 juz iku ana muharram bin nasab. Qurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ana muharram bir radha. Wa ummahatukum allati arzaqnakum ana muharram bil musaharah wa ummahatu nisaikum wa meneng masjid bu atas jaluk swarga Jibril alamaliku ilang ngamuk malah ribet apa tapi nek ora ngaji kan seneng urut kabeh diwaca sing dimangkeli sampean ra paham. Tapi kan seneng kan semua yang diturunkan itu direspek direspon. Iki ora nek wong tareka ni susono itu bolan paling. Maksudku lho wong tareka lagi kudu ngaji, nek kepen tareka bener kudu ngaji fikih. Nek ora gelem ngaji kowe ngaji aku, ngaji kowe ora pati ikhlas wong. Maksudku gak meyakinkan. Lho kulon sering wonten mursyid-mursyid ngaji. Lho tanggo mesti ahli fikih kada, mboten yakin bisa mboten. Lah mboten jenengan kulo mboten yakin. Ketok es oleh kulo sering ngene. Mateng nawa. Apa jenengan mboten oleh sinten mboten penting, mboten penting alim jenengan. Yo apik. Penting penting ngaji yo. Bang sak terono hukum yo nangis tenan. Misalnya kewiridan, umat mbok ajari jaluk Allah. Jaluk terus. Terus hubungane ambek Allah, nak Allah ngekek ide anggap api, anak ora elek. Kowe wani judekno hukum ngono. Tapi nak kowe belajar halal haram, hubungane ambek Allah aku wis bener tau ora. Ora kok aku wis entuk tau. Nangis. Kebenaran wong apik tenan. Masuk aku selalu topat, jadi aku tutup topat. Aku pandang aja, jadi aku tutup topat. Jangan guru kalau dunia akhirat, ya. Kalau baik cepat, aku ya. Makanya dia tenang. Lah, bapaknya pinter kulo mas. Tapi ya,
Lha sing kula kuwatiri kan ngoten, kalau umat mbok didik hubungane Allah mbek njaluk, ndak semua umat tuh atine apik. Terus ngukur muamalah enak dikek Allah ya api, ana ora? Ora. Tapi nek hubungane nglakoni hukume Allah, wong iku ngrasa dolim, mergo ora iso melaksanakan hukume Allah iku apik, ngrasa robana dolamna. Lah nek hubungane njaluk anuntut. Dari sapa duha ngarep ngrisiko duha yen ana ya kere. Akhire institusi duha tersangka, institusi duha iki. Tapi nak mbok latih kerja ku sing halal. Di antara kewajibane urip ku qanaah. Ora ngarang gugat pangeran. Yo duwe sithik qanaah, agak nyalano duha ora nyalano sapa. Engko bantokno haram sithik yo istighfar kan lumayan. Wedi tenan, wis kulo istighfar tenan to. Terus den di tore kolo. Dene iki jajahi tore kok sing resmi ku sing maca sak mene maca sak tore kok kudu ngasih bukti dewe Gus. Dewe pangeran ngawur ngasih bukti di dalem sakmene saen amrah. Rubah. Tak wajar ayat lihat apa kau. Rono ni kalau Quran semua wiridan ini, rono semua orang lihat apa kau. Kau ikut pak tu, ikut pak ngawur. Kau pengirano. Senyaman aku. Lagi pertama tu ni kuze. Tahun ni unimu tu penting kasih. Ya beza misalnya ni mas. Misalnya Toha Wayoh mas, buat tunggak no. Dongano isal benohma ulfatan muka-muka damai. Secara ilmu dongamu itu kriminal. Kenapa kriminal? Allah wis nedir nek wong wayah iku bahasa arepe dzarra. Wis pancen mantese wong wayah iku geger. Lah kowe iku berarti donga tentang tedir. Secara ilmiah iku donga nglawan apa? Nglawan tedir. Wong Allah iku duwe sunnah. Di antara sunnah iku gawe wayahan iku dzarra. Lah iki mbok donga supaya gak dzarra, itu cara malaikat bagian perdzarraan itu kan kuwi menabrak. Dadi Toha ya diamuk perkara order donga sing gak kredibel ya. Ki Hafiz ya diamuk perkara ngono kok dituruti. Amlane to sono ada budu ae kok aja nabrak hukume apa. Lah itu koyo ana aturan. Lah misale kowe goblok terus donga ya Allah kula sak waktu sakit mau cok ikhya lu Imam Ghazali ya tani ya Imam Ghazali lu kitabku mau cok kue gajah lu nangis mas yakin Gusti ampun Gusti lo ngarang lu tangisan getes terus mau cok taniku nah ini tapi kok naturan lo mulanya dungo ya digawe urabakum tadoro am atrasu innahu la yuhibbul mu'tadin Allah ora seneng wong sing liwati badal maksude menabrak kaidah ilmu wong wayoan kok njaluk rukun kabeh ditunggakno terus malaikat bagian mau sing jaga konstitusi dzarra pantese dzarra kan ya tukaran ayo gemburu iku sing sunat wae kok ngapusi kabeh. Akhirnya malaikat rapat, ini gek lainan. Gak doroh-doroan apa? Bahasa Arabe madu itu kan doroh. Doroh saling membahayakan. Sekolah itu mau menolak itu. Kali ini sama ya Allah, kalau paling duit kata, yang buatan kecoba kalian duit itu. Ya keliru, inama amalukum awalajukum fitnah. Dengan dunia itu anaknya gue fitnah, kok dungu. Harta keluar kuasa, tapi buatan terus di fitnah. Ya dicenggung sampai. Yo nak sing jenggung Israfil, nak Israil. Nak tumpak. Jadi donga yo ana konstitusine, ana aturan apa ilmu. Mane awan put innahu la yuhibbul mu'tadin. Sabri sekian contoh doa yang disalahkan kanjeng Nabi. Ana wong desa. Nguyu nang masjid. Bareng nguyu nang masjid ya sing karo Rogo Safi jenenge wong montor, wong wabuk terus iso lah. Wong jenenge Islam iso montor iso. Sudah dikoro kafe sejenis. Serembang barang kau doyer, kau tak tersinggung. Yo kan normalnya orang yang masjid kan jadi sentai. Jadi sentai kan normal. Yo kan jin api jadi uang paling api asal lagi. Yo normalnya ranyen tadi nabi tu yo unik. Yang pantas sih nyentak yo ben nyentak. Yo ngaku nabi yo akhlak paling api pantas sih kak. Dan si nabi tu yo orang nori sih nyentak nabi jadi unik. Dan si nabi pantas sih yo ranyen tak. Sahabat pantas sih yo. Uang kau nguyah neng. Jadi konstitusional, wah.
Ya wak pantese aku lho Mas ngaji ya ikhlas pantese Tuhan ya piye kan ya ana dhewe. Ya anyen wong sok aku kiyaine kok ora ikhlas. Tapi sing latihan kiai ngene iki kok ikhlas yo. Ora mangan berat ya. Berat. Akhirnya bareng mangkel itu donga. Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Aku apa donga nang desa. Saking mangkel Mas mergo digo sentak-sentakan jeneng wong desa. Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Mumpun Gusti sing perlu jenengan welasi mok kula mbek Nabi Muhammad. Liyane ra usah. Aku mangkel. Tapi nyatane mbek Nabi dilurusno. Heh sing rene sing. Laqad tahajjar tawasian. Konstitusi rahmati Allah kan warahmati wasiat kullasyai. Kok batas-batas iku piye? Tapi Nabi ngendikan ya nek laqad tahajjar tawasian. Rahmat sing jembar ben tetep jembar apa mbok? Rahmat. Ya sunah Allah nak gawe dara iku saling curiga ya keben coba lawan mbek doa. Lemon ngasih kula ngeten, wakaf ku penting, lan kena wakaf masjid. Tetep kudu wasiat sebagian gue pendidikan. Jadi dhisik masjid ku zaman Nabi Sugeng. Takokan pertama iku apa, Jung? Niku do donga. Ya dari zaman piye nak donga sak karep-karepe kono, nak Allah ngersakno wis disebadari nak ora ya. Dan iku, Jung, iku diskusi halal haram ya Rasulullah. Aku melok iku wae, mergo agama iku mulang halal. Terus kula cara berpikir saya lebih dari itu Mas. Maksudnya zaman yang saiki lho Mas. Sing kula wedi ku ya nek umat dilatih donga terus gawe taklek senenge pangeran berdasar mustajab atau tidak. Iku repot. Repot bagaimana? Ngeri. Dadi ora paham ati Quran wong ndang kesapi wis kene lancar nek ora apa Quran oh ribet to Mas. Ribet panjang gimana tuh? Ane donga dikurangi lha sing donga sing umum-umum ae. Donga sing mesti malaikat setuju iku mesti tok kowe. Robana dolam nang sana. Iku mesti malaikat aku muni ya tenang iku. Ora aku setuju ya. Jape ana iku tenang wis jelas iku. Ya iya lek mantur jale. Wes masuke mbalek lah donga robana dolam nang. Oh langsung malaikat ora iku tenang iku. Sing kok ngarep delok iku kabeh. Sing ayu sing elek kowe apal misale. Langsung yakin aku malaikat pasti setuju. Praktek no, aku mesti disetuju. Robana dolamna dari malaikat. Warna aku tenan. Bujung mulas setuju mah. Mesti kan, betul lah ngono. Anak aku langsung setuju kafe. Nah, tapi dungo sing bener. Rata-rata mau ikrar tak mas. Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Nah, artinya doa yang benar itu rata-rata bentuknya hanya ikrar. Ikrar mau ngaku Gusti kula niku dolen. Nak ngati boten jenengan welasi nyebar. Mau ono to. Mergo hubungane wong mbek Allah iku ikrar sik. Aja kakean njaluk sik ikrar sik. Ikrar ku penting. Misalnya kok Nabi Ibrahim sebagai manusia ya ikrar sik. Robbini asantu min dzurriyyati biwadin ghairi. Niki anak putu kula manggen daerah sing tandus. Padahal keinginan mereka itu ingin sholat. Jadi jelas aturan ini dungo. Kula sebagai manusia di kepentingan gada rezeki, gada duit, gada rezeki. Tapi anak-anak kula sebagai hamba njenengan kepentingannya harus sholat. Robbana liyukimu sholat. Pun Gusti kula nyuwun di njenengan kei rezeki. Jadi jelas aturan ini. Kula nampa rezeki tapi kula di komitmen megak no sholat. Iku dungo tenan waras sih. Dungo putu papet rukun. Sing dijaluki kasut yo lo sempurna mas. Jadi ketapi doko ulfa karmora. Ya jadi melane ana innahu la yuhibbul mu'tadin. Jadi fud'u rabbakum tadru wa khufya tani innahu la yuhibbul mu'tadin. Iktidak paling bahaya adalah mentaklek senenge mbek Allah mbek ora bergantung dongamu mandi. Orang yang sakit pengiran. Akhirnya mlebu ayat fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahana. Jadi hubungan mbek pangeran hubungan untung rugi. Jadi hubungan mbek pangeran cek politik ya. Hubungan bisnis. Lah iku lare ni. Lan kula suruh wis seneng ngaji halal. Lho kula cara sampean nutekke cukup, tak ulang fikih. Mesti ngaji rene tak ulang muhasab to. Tapi maca kok ya. Anjing mau ada terus ngaji kuping lucu kan, oh, enak.
Kalau ngaji kitab-kitab gedein, sorokan sedanten. Sya Muhadzabrin, Gus Muham, Muhas, ngaji Muhadzab, Gus Ahya, ngaji Mahali masih. Gus Ahya, ngaji Ijawa. Kalau ngaji-ngaji kitab ageng, sorokan sedanten. Nah, tak main takut, gak apa-apa. Rebu ngarep ganti Muhadzab. Itu yang mocon. Suara tutup. Ojo nganggo iku, ojo nganggo penjalin, kalau nopo. Terus takon gaya penyataan, Mas, bener di kasus no polisi. Bahwa penuduhan ini legal formal apa? Ya, sah ya, sah, sah demi hukum. Tapi ojo mati loh, ora mati. Pasti hukum ojo mati, wah ya repot. Jadi kalau suona aja, bagaimana? Kau awal paling tersinggung nak ono hukum halal haram salah. Nanti sama ono wala takulu lima tasyku al sinal tu kumul gadir hada halal. Wala. Sekali salah gawe wat ala litaf taru ala wahil gadir. Kamu mencatut nama saja. Kue goroh. Kue goroh tiga maksud. Allah ngerasa ono itu halal. Kue dar di haram. Oh kayak apa Allah tersinggung? Wong hukum diwala. Balik. Melainkan termasuk murtad itu apa tahlilul haram bil ijma wa tahrimul halal bil ijma. Aku ora wiridan iku ora dosa, wiridan ora wajib. Sing wajib salat fardu. Tapi kowe ngalalo barang haram bil ijma murtad. Ayo riskan dia. Oh, riskan ra ngerti halal haram. Paruane iku murtad to. Iku aku ora jenis takfiri, dene ora jenis takfiri tak kopar kabeh to. Lah aku kan mau muni goblok tok ringan. Aku tahu di loro iki. Gus jiran sing mau muni goblok kok tetep keramat. Aku jek apik tak unggahno malah. Kok pak kafir malah. Wes aku tak unggah ya, tak murut wes. Ya jadi halal haram itu penting. Lahirnya Nabi derek majlis sing nerang no halal. Terus dawuhi Nabi wa inna ma pakai hasad wa inna ma buistu mu'alliman. Panjenengan aku dadi Nabi kon mulai derek majlis. Ya gara-gara Nabi bergabung iku sing dungo-dungo ra wani akhire gabung wis menjak aku ora ono majlis. Yo sungguh tanggung. Raja ora Arab. Perhasutan kok didalili. Bahasa tidak jalan. Kalau itu ngan dikurangi, ngaji nadi. Dungo tak ada. Dungo gua, dungo tu musim alat. Ia mahu robana dalam nak. Iku kemungkinan ya nak malaikat rokep atit mas jape gus roh. Wong catatan nemeng aku banget roh. Rokep atit. Dari malaikat tiane, wah nak iku bener, bener, bener banget, apa? Ya iku wae donga sing mesti bener iku robana zalamna. Wis mesti bener. Ya terus sing nek isbar zalamna robana la tu ampun Gusti kula ampun ngaku zalim sing penting ya ampun diadab nek Gusti la tu akhir nang maknane ampun. Ya malaikat akhire sing mati ya sing ngaku wis capek. Malaikat adab ya seneng sampai Allah gak usah adab. Malaikat kan ya seneng dibang adab kan yang libat no alat pengadaban. Kan mendingan rasido kan ribet. Ayo cekuman ya soal. Nah yo misale balikne ning wakaf terus ana wong sing fekih kados kula ngeten iki. Misale kula nu al-fatih. Ngerti fekih nganti ngene terus wakaf masjid mau dinggo ngono. Ngono maksud yo tersiksa kan. Kepir ora ana pengajaran ahli sunnah wal jamaah roe mok wong kudu seneng apa. Ya seneng apa nek ora ana riwayat Abu Bakar Umar piye ora ana riwayat ulama. Piye ora bakas hukum sanad iki piye. Ujug-ujug kok awal kenale kapan lewat sopo? Ya clear ge yo. Nanti kudu belajar hal inna satu menyawat ala iku alim wa wa ta'ala ta'ala iku alladzi tatafalu kang nampa sapa lati atau bata ing tobat an ibadi. Allah sudah maklumatkan diri nak zat sing nampa tobat sangka kawula ne wa yaqulan nyepura sapa ta'ala an sayiati sing boro-boro kelean al mutafi kang den tobati apa anha saking ando sangi sayya padahal wa ya'lamu lan pirsa sapa wa matafalu ne apa ya pirsa kelakuan iku ya habis disepura disepura. Ilya iklan ya, yaf alun, bata ilan.
Wa istajibu lan nyembadani sapa wa ta'ala alladziina aamanu wa 'amilus shalihat yujibu. Dikse nyembadani sapa ta'ala hum ing alladziina aamanu wa 'amilus shalihat ila ma maring perkara ya saluna kang njaluk sapa alladziina. Wa yajidu lan nabi sapa ta'ala mungake min fadlihi sanging anugrahe Allah. Bal kafiruna tawe pira-pira kafir lahum tetep kese kafirun adzabun disiksa shadidun kang banget. Nah sekali lagi. Walau bahasa tawah rizqal ibadih. Terus Allah gawe ngene terus kowe ndonga, Gusti rezeki kula ya jembar tapi ndak punya akibat apapun. Lah wong pangeran wis ngilani rai-raimu wis dikilani. Kowe tah bahasa rizqal mesti laba kau. Lah kowe ngono kan menabrak konstitusi. Piye? Dugane kowe ndonga ya Allah muga-muga bojo kula kono. Rai koyo kowe sikonaki. Kere. Mati. Sing lanang mati terus tak bengi gaple ning gerdu. Ngerti-ngerti mati bareng. Mugo ora ono sembako. Ya apike Allah gawe bojomu ya trewet. Karena itu cara motivator ulung ya. Malah donga ya Allah bojo kula kersane. Ana nampa napa mawon. Ya nampa pancing ngemi iku mboten. Sampai pakani grantele. Wah. Jadi apa gawe dunia gus lengkap wah? Enggak, enak wah. Walau bahasa telah menjembar nosop Allah waris kau yang rizki libat di mari berapa kawalannya Allah ejami ihim. Laba kau yang tine lacut sopo ngakeh ejami ugum aitau wah untuk kesil lacut kape sih arti kamu. Mesti umpak umpakannya, uang duit wah kah? Mesti apa? Umpak umpak. Misalnya udang Tuhan. Jauh viral ya, nganti ragelum dari Tuhan. Lagi wani viral, nganti udang. Unggul-unggulan dulu, ya lucu nih. Kita nganti di duit wani viral, wani udang. Dari si undang. Jadi kan jauh viral, tak karungi. Dari Tuhan. Jadi, semuanya, aku serah butuh duit, duitku sama mari. Ayo rumah tau. Nggak suka ngerawi cawedok ya, ngono. Tak kaya duit, aku duit tak karung. Terus kok gaman kayak cilik, aku disak langit. Iya mas, tukaran kayak cilik ini. Pertama ya, terakhir apa? Sak asing. Lah aku yakin, cara urip podo di duit ini abe, mesti ngono. Soalnya penumpak bis gak oleh, bis itu tak tuku. Bis itu piro atau apa? Tuku. Tak supir-supir dari sing di bis, aku rambut penumpang gue. Tutup loh, dunia aku mau kabe di duit malah tutup. Kan sampai di keangkuhan ya. Lalu terus gue dungo. Sunat uang ini bawa kan ngilangi. Ya rai so itu. Gue cok geblok mo. Marah ini utak kan itu. Jogeman dungo jok bucu kona aku. Oh kepengen mau makan pancing mau. Ya bener. Pokoknya bucu bukan aku ya mau pancing. Mancing mulai neng gerdu, neng buk. Damai piye. Tahunan rongulan debari gue gak ada sembako mati bar. Wastaji buaji tuhum min fadli la baghaw fil ar. Mulane apike iku wala ki yunas itu. Tetapi nurono sapa wa ta'ala bitakhfif lan tafif yan zilu. Wa tasdid yunazil minal irz minal arzaki sabro rezeki diturono biko darin kelawan nganggo ukuran. Ukurane ya tentu mayan sak sesuai kersane Allah. Sing dunya apa ya terserah Allah. Kowe ra menek dunya kok kowe sing nentok. Nah, cah ngelama. Kau lu elek, orang melihat itu juga melihat sing ngeten lu gusti, saya ini lu ngeten gusti, saya ini dia, pangeran gusti terang lo, kucing itu jauh, pangeran malah bok, ngeten lu, kulo lu bukan kiai, orang melarat tu boten pantas, apa kata dunia kalau saya, pangeran kok di terang, lalu nak ketemu Jibril, kiai aku yang nak popo, liane akeh, tidak sih. Mana sering Fatihah Isra itu, ben reaksine kak. Kalau dia neng bapak, ya bapak urusan itu sering subur, orang mati Isra, tahu nak apa? Pak Isra barang jalan Fatihah nak karubiin kan dia normal ya. Sabe malaikat Isra ben kak pelang pelang. Ben aja buat nyawa ben gawa. Misalnya rakan kenal kue atau Fatihah air atau selat terlokem kan. Tahu aja. Enak di Fatih saya tentu juga lah. Ya mikir lah tau. Ya. Ya ada etikanya lah. Tentu mungkin malaikat yang dikenai aturan kan. Fahayu fi ahsana minha
Harus dua. Kalau dapat penghormatan juga ono kudu ono balesan untuk Fatihah ya ne ono kok kau. Mulane kula percaya tenan nek wong alim untuk rahmat. Saiki nek wong kena hukum wajib takzim wong alim, takzim wong hafal Quran, takzim habib, takzim wong sepuh. Apa malaikat tidak kena hukum itu? Kan juga sama, karena malaikat juga khalqun min khalqillah. Bukti paling nyata itu iku Mas. Fadilah surat Tabarruk itu paling nyata. Kita haram nyadui wong hafal Quran. Jadi umbala itu haram tenang ya. Cuma sing ono riwayat itu hafal Quran, sik lebak sing hafal Quran. Ya nyadui umbala itu haram. Haram-haram itu. Ngora kowe terus pikirane. Ora boleh Gus, haram-haram. Padha wae haram nyadui umbala. Kita balenya, kue nyadi yang ngapal Quran kan haram. Malaikat juga kena aturan itu, karena malaikat juga hamba Allah. Kan masyhur, onong fasek tapi apal surat. Masyhur di zaman juga tulis Mukasir yang beberapa. Dari sekian riwayat tentang fadl surutan-surutan, diantaranya yang paling sokeh, paling akurat tentang surat apa? Terus malaikat muka nakir ada pelangkong mas karena apa yang nyiksa. Terus surat Tabarruk menjelma, menjelma jadi orang yang ganteng sekali. Kamu udah bisa mengazab orang ini. Kenapa? Ana kalamu, saya ini kalamu. Wa ana fi jawfi, saya ini di hatinya. Kowe wani jotosi aku kalamu. Dan malaikat bisa adem, yo ora wani wong kowe kalamu. Dan ana wani yo ora usah. Ya tapi wong iki fasik. Tapi aku ning jero nek mesti kena. Mergo jotosi banter maksudnya. Cara malaikat yang pinter nak ono jare kok kan kena dadi ora. Nak jotos kan kena kabeh. Ya. Malah hati lu debat. Sing tak tak akeh ini mungkar nakir muni aku yo ora wani wong kowe. Itu kan berarti dia harus tunduk aturan. Walhasil terus si malaikat ini debat kalamu tadi surat Tabarruk. Kula golek riwayat kul hurung ketemu. Tabarruk kan rodok panjang kan apa? Tapi tak jamin aku lu juga gak kalah apa? Kramate. Kalau ngijazah kita Tabarruk ngeper kan? Pakai sesuatu kudu ya. Ya ikut di order. Walhasil terus ketemu Allah. Nah ketika ketemu Allah kan mengkarnakir tuh kena konstitusi, nak onong fase kon nyadui bebal-balan. Tapi dia juga kena konstitusi enggak boleh nyadui kalamu. Yang perlu dicatat enggak boleh nyadui. Walhasil terakhirnya matur pangeran terus yang paling dramatis terus surat Tabarruk ngendikan ya Allah, jika saya tidak bisa mensafati orang ini, fampuni min kitab. Gak usah jadi kalamuka. Jadi kalamuka agak keren. Buas. Gak iso nyapa hati yang apal. Terus jawab apa? Lu kok yang ngancam aku? Terus, yes pokoknya ngotor. Mokong, pokoknya. Akhirnya itu, yes. Yes. Bebas adab. Nah, terusnya itu Nabi Masyur ini kan. Inna wa ta'ala. La yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Allah rabakan yaswati sing adai Qur'an. Nah, keyakinan gue ngerti. Kalau kita kena hukum, pasti malaikat juga kena hukum yang sama. Masa kita sebagai manusia di ketopi hurmat ngapal Qur'an, malaikat bebas nyadui wong. Kan gak fair kan? Kita juga kena hukum masih hurmat habib, hurmat wong alim, hurmat wong soleh-soleh. Malaikat kena hukum. Oleh kayak nyadui wong soleh kan ya lucu. Aturan apa yang itu? Mulanya aku sempat sawimu gawa mas, yang maksar patan jus gawa kata ah wah nih, ini kalamu sak tasir mas oh, ini kalamu sak orang yang gawa jembur, malah ini sak ngomong sama malaikat nah, apa kan ispirso, ngomongnya sama malaikat itu ribet agak diterangkan. Nah, Allah kan gak usah penjelasan. Malaikat itu rada ribet, enggak dibi malaikat terus. Ya bibi malaikat kan gak pangeran ya. Nah, nek diterangkan iku modele ribet to. Jadi jelas kula yakin hakul yakin. Kan gak mungkin wong gawa Quran kemudian diajak utawa gawa tasbih. Masyhur kan ana wong mati. Ini ceritane risalah kusyari yang nang bumi serane muji pangeran. Ya semoga tasbih lah koyo mau kangkang maca tasbih jenengan maca tasbih. Pertama ketemu pangeran lu malaikat sing semangat aja bener kan orang fase ku semangat menoyos kepengen nganggur berapa ya karena hakim ning donya jaksa kan iso ngukam hukum kan malaikat kan kudu ngenteni kiamat kan lan sing maksiat angkatan anak-anak Nabi Adam kan ngenteni sawi
ketemu langsung cek yo. Semangate ra karo-karo. Ternyata lu itu Mas, pas ketemu itu ojo siksa iku kawula aku. Iku penggaweane ning bumi, iku muji aku. Terus malaikate malah kon panitia apa terus. Ambek pengenan terus. Do'u kursi, do'u lahu kursiyan yumajjiduni fi samai kama yumajjiduni fi ardhi. Malah kon roan wis malaikat. Ayo nggae panggung, nggae kursi. Wong iku kon ning dhuwur. Do'u lahu kursiyan. Kasang Gus. Ben yumajjiduni fi samai kama yumajjiduni fi ardhi. Zaman ning donya maca subhanallah wa mil al mizan mutal saiki ning akhirat ben maca. Maca wiri terus. Ya oke. Nanti semen kayak mantur mimpin di bawah. Nak pidato tak golek nak hadis ya. Seng ono itu seng yumat di dunia fi ardi apa? Do'u lahu kursian yumat di dunia fi samai kama yumat di dunia fi ardi. Enggak kayak ngelah ini kode malaikat. Saya sebetulnya juga tamjid. Tapi dengan cara seperti ini. Yang berbeda. Kangen malaikat tu pun akhirat orangnya keinggon pidah. Masa akhirat orang saudara saudara. Jauh Allah ya. Tak mungkin ya Mas, orang yang orientasinya tamtid dengan Allah kemudian disis. Malahnya malah kon panitia doa lagu kursian. Yumajiduni fi arti samai kama yumajiduni. Kan terus Imam Amudi keramatnya kan wong sauribu-ribu itu menerangkan tauhid ilmu kalam murid itu ya kadang seudan bareng derajat ini ya ratau wiridan menemulang ilmu kalam ya kan ada kaya-kaya sih tak tahu mulang wiridan terus mulai malah keramatnya dikne itu ada wong ibi yang alam aras kan Allah terus malaikat dikumpul ya ulang ilmu kalam ulang Imam Amudi kan ada ya. Nak Said Zaini Dahlan keramatnya kan dene wa alim alam wong gurune Said Abi Bakar satu murite iso ngarangi anak dene ora mulang ning Masjid Haram malah jurumnya padahal mulane beliau gurune Said Abi Bakar satu karangane memutam mima kitab cilik itu cara jurumnya padahal murite karangane ya ana tuh pas Habib-habib wong alim-alim ngipi ketemu Rasulullah badhe temu di Rasulullah majlis jurumnya. Yo kok mulang Said Zaini salah. Mulang tuh ayo, jangan kau mungkar nakir. Nah Imam Sanusi kan, Imam Sanusi itu kan, Yus penggawaannya mulang ilmu kalam. Imam Sanusi ya terkenal tukang ngarang ilmu kalam, ngarang Umul Barohin. Dia pada muridnya curiga, wong mau melepo, ilmu kalam kan marai wong melete loh, wong ilmu kalam tuh tak kata kau, wong mau debat tuh, laukana kadalik ini, laukana urak ber, laukan selalu mulang ilmu kalam. Teng sarang kula murang kebrol ya gini ya teng sedar mulang umur bareng ya di bedi. Aku mereka lalu sih nabi ngipi mas. Ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Khalilur Rahman Nabi Ibrahim. Mulang matan Sanusia. Neng swargo. Waktu ya. Mulai terus jadi tore kalau apa? Sanusia. Tera koda sukiya. Senyarai. Yuk jadi tore kan. Mulai di se ukuran kita pun nasi legal langit di se mas. Jadi cukup sertifikasi. Dhisik ku wong mau ngaji mbek ulama sedulur karo wali ngimpi ketemu Rasulullah, ketemu Abu Bakar dhisik. Ya, dhisik ora iso wong pas ngundang bala kok sak enak tamu disahno. Iya, kan. Imam Bukhari tak usah alim alamah tentang hadis. Ku wong mulai percaya ono wong ngimpi ketemu Rasulullah. Terus la ya ta'u rasul maudian wa ta'u Rasulullah illa wa do'al Bukhari nama kodama. Jadi Nabi ku tindakan ya. Plak kan ono bekase. Lah bekase persis itu diinjek Imam Bukhari. Berarti dia ini oleh ngelafat no lafate Nabi itu persis pas ya, ya pas. Terus wa kana lahu khirbah mbek sinten Imam Bukhari beto peso kecil. Yuda si anhu tiap wong sing ape nglarani Nabi di ditangkis. Ah terus ditakwil iku sing yanfi al-abadil wa yanfi al-maudhu'at. Maksudnya berarti Imam Bukhari itu lafate persis Nabi dan yang menghilangkan hadis-hadis mau tu, suwong akor rulah tu, suwong lagi doa ikhlas. Dan yang misalnya tuh apa Yuni dengan tani ku, wah, lah mati mut ya. Ikhya maksud, ikhya agak agak yang kerumah jadi tuh kalau kiai, ya kiai yo menuso, ya tergi barang, tergi menuso doh.
Tapi wali dia jenis wali. Wali sing rodok dengan sawe wong wali ora nabi ya dening sithik-sithik ora apa. Mergo wong edan iki dadi booming jare saiki iku booming. Kuwabe wong ajik iki. Akhire nek nemu angkel. Sumpah, aku nak ketemu nabi wis tak kokno. Posisi iki iku piye? Lho kiai, tapi pancen dia wali tenan yo nyatane ketemu kan nabi. Ketemu aja nabi. Cuma iki sing ketemu apik sing ora dipecut ben nabi. Ketemu nabi terus ana Abu Bakar, Umar kabeh terus. Imam Ghazali sowan. Saiku yo, saiki abene yo kesatute terpelajar. Ya Rasulullah sekarang itu orang baru booming lah, nembe geger, nembe seneng-senenge do ngaji. Iya, terus cara jenengan makan ikhya intaks budi. Kuwi kok kuatir. Hadil ikhya kan maca sidin ali. Ya Ali ikra itu waca. Pas diwaca kitabu aqaidil qawaidil aqaid. Kitabu qawaidil aku terus sampai diwaca wa annahu ba'atsar nabiyal ummiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila kafatil khalqi diwaca nabi terus ya tafassam nabi suwana suwana panggil sering nabi itu dan sebelum itu ada kitab ar-risalahnya Imam Syafi'i, sebelum itu ada kitab muwatta'nya Imam Malik. Jadi ya ini yang keramat tenang, jadi orang kederok ya gimana sih dia menangi pas Imam Malik setor muwatta'. Nabi ya seneng Imam Syafi'i setor al-um ar-risalah semua. Jadi yo drinki terpelajar saya kisah kiai gitu terus sampai ikhya. Ikhya nabi ya semua. Ya wes sudah ada tangi terus ala nabi ikhya. Semua saya kisah gue sanut ikhya. Dan saya kisah terus masalah semua ini terus Abu Bakar di bidang pun itu. Ya akhirnya cerita kau Khalid bin Walid mas. Wow orang dia akhlak ini mono. Mesti nek nak ketemu Abu Bakar ku ngaji ku malah mbok. Ya wis rapat bagian ngamuk kan di sini. Utsman ora ngara ngamuk paling ya. Oh, jadi so jadi so. Untuk Khalid ya Mas. Seru. Ya lengi-lengi iki cerita. Jadi di sini sange parake wong mbek pangeran iku kitab identitasnya. Jadi langit selain tentu ada uji fisik ya, hanya memang memenuhi aljar kuat. Lagu Esa kasih rojil mas, yang pengarang apa mbak nanti debat. Dua bat, waduh lama, enggak berber. Akhirnya nak nantang itu, ya saya, enggak, sing di beneran Nabi sama aku, jadi saya kuah ya. Orang Menteri Agama, orang sertifikasi MUI, orang dan lucu nih mas, Nabi nak ngendikan Mbak Ali Fekeh, kayak bahasa Fekeh. Terus taloro iki sing debat didhewe Nabi. Al qaulu qaulu Abi Ishaq Al-Marisi. Dadi kaya bahasa asbah al qaul al qaulul musaddad qaulu Abi Ishaq Al-Marisi. Iman bahasa fikih. Sawana. Terus diundang ya Syekh. Ya Syekh, al qaulu qaulu sing pendapat sing bener pendapat. Tangi turu, wah dekne tiap pidato pede. Kabeh wong diundang sing diundang kok tanggane, muk-muk istempat. Aku sing ndang sewu Kanjeng Nabi maksud sama ni Rasulullah ya Syekh. Wah ora ono sing wani. Nabi e ngundang Syekh. Oh maksud apa Syekh kok ngerti ngaji. Kowe ngaji sing aran mbetep. Kowe ngaji aku ora sama amang sama ni Rasulullah. Keren iki. Oh di sewu donya aja ono ae. Aja tes lho ya iki. Jadi di saya itu zaman apa original apa zaman apa original. KPU itu di tafsir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus era modern tapi itu yang tidak hilang. Sebetulnya di dunia wali itu tidak hilang. Saking kue orang anak di dunia itu sebetulnya agak hilang juga. Ya mungkin jumlahnya tidak besar tapi tidak. Ya. Gak itu saya mas terjaga. Kaya Said Abu Bakar Rizik Kutub itu ya karena Habib-Habib zaman ngerti yang pertama ya kaya janggal kok Indonesia bareng diikrori, ya sebenarnya banyak lah mas ya pak kutub-kutub Indonesia yang diikrori ya masih-masih banyak ya cuma aku kan gak nekuni aku gak nekuni aku malah kaget masih lah masih banyak cerita-cerita seperti itu wa yazituhum min fadli wal kafiruna lahum adzabun syadid walaki yunazilu biqa dari ma'asa innahu fi ibadi khabirun basir wa wadah wa ta'ala yunazilu kudat sing iku ala didat yunaziru kang ngeduno atau kang nurono sepelah di alwe saing udan ayil matoro tekse udan mimpa di makonatu sause yang putus asa sopong ake ya isu tekse putus asa sopong ake min nuzuli saing turunnya matoro
Bahan surulan gelar sapa wa ta'ala rahmatullahi Allah. Yapsutu itu sing gelar sapa wa matarohu ing udane ing matarohu ing udane apa. Mulane kula bola-bali matur, tafsiru tetep tafsir, dadak malah batasi. Misale ora udan lah, wong putus asa iso entuk rahmat. Misale ana sing utangi, napa? Lah nggih kan gak asuse udan, dadi udan malah mbah tafsir. Misale misale kowe diutang akeh, wis putus asa nyongko ora ana sing utangi. Lah ana sing ngutangi. Utawa sing mbok utangi lah roh kowe iku sak akeh. Rai koyo Afrika sak akeh. Lah iya mulane matur ya gawe tafsir. Paham ya nek rahmat ya rahmat apa? Apa-apa. Misale bojomu ngamuk mbek kowe perkara wong lanang ra kodhat. Barang kok tinggal bareng ngaji ke mulai wis guya. Guyue piyam. Ya iku ya rahmat. Ngono lho. Dadi la opo ditafsiri napa? Matur. Ngono maksud e iku ya wis matur bagian dari rahmat, tapi ya bagian dari tafsir tadi diwakili umumur rahmat. Ya umumul Quran. Ah semua suwe aku ora usah kecangkeman. Malah protes. Nggo wong suci ngaten. Wis aku arah aku maksud. Dari maksud sugeng lah mesti bela aku ora bela kowe. Maksudnya ngendikan ya maksudnya yang ngono apa? Engko mau sampel engko con. Bahwa tawa al wali udah sing sayang. Ail muksin utik sekang api andil mukminin al hamid kang den puji ail mahmud utik sekang dipuji indahum indal mukminin. Jadi Allah Ta'ala itu sifatnya termasuk al hamid yang dipuji. Makanya Allah suka orang mukmin. Ketika Allah zat yang dipuji, yang muji adalah kita. Yang muji adalah kita. Mulanya kita ini wis clear. Secara hubungan Allah itu clear. Allah al mahmud pemujinya kita. Wa min ayati lan setengah sing beberapa ayat apa mangane kula suwun sesuk sedherenge ngaji tetep maca subhana wa bil alim. Nggo iling-ilingan Allah Alhamid, kita Alhamid napa? Ya, Allah Alhamid, kita apa? Alhamid. Paling ndak nek misale sampean maca Quran subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ana minhum napa? Wa ana minhum karena kita termasuk yang baca tasbih. Wa min ayati lan iku setengah sange pira-pira ayat Allah khalqus samawati wa ta'ala pira-pira langit wal ardi lan bumi wa khalqu ma lan gawe perkara basa kang apa gremet apa ma faraqat sing kang apa gemelar apa ma wanasara tegese tergelar apa ma fi ma fis samawati wal ardi misale min dabatin sange apa wae sing melata iya ma ya tubu al ardi ma aku perkara ya tubu kang gremet apa ma al ardi minan nas wa ghairihim dadi manusa yo ya tubu gemas gemet golek-golek. Lho nek ora duwe dhuwit mlakune kan gremet. Yo ning lho. Wong ora duwe dhuwit golek utangan mlakune piye? Gremet, gremet ora. Gremet wong bingung nek mlaku. Gremet. Ora wong kuna apa ge pancen. Kelurak lulus. Lah iku dabah tenan apa? Mau gremet ya. Yo mau yo gremet ora melata. Omone ora duwe gremet. Wong marung nggo duwe, ambek sing ape utang, mlakune gremet. Gremet. Wong muleh ape ngekeki dhuwit bojone, ambek ape njuk di sepuro, gremet. Wong ati ape masuk teras terus. Wong meneh bar konangan WA-mu. Wah. Dongane salim li Allah. Perkenangan WA mulai spelo ya. Spelo ya. Salam bulan. Ana anekdot to, wong paling ilingan lipstik sak donya wong wedok. Dadi nganti roh apal iki gaweku. Ana kiye gedhe wae ya, aku ngerti banget kiye wong terkenal. Sing cerita ya kiye gedhe, tapi gak bundut suwi. Maya aku golek sing jenenge kok padha. Ditakoki mbek santri, lha iki kok jenenge padha. Esuk nak ngigo-ngigo iku kok aku ora ketara. Dadi trike ku sampe golek jeneng sing padha. Dadi nak ngigo-ngigo iku ora ketara. Lha ngono iku tetep konangan. Eh wis iku unik, tetep konangan ya. Tetep konangan ya. Tapi kok pakar kabeh lho. Padahal iku ke Mas, wis golek jeneng sing. Wis ora. Iya, bak listrik kan merek kan iku wae. Parfum barang. Terus bahaya.
mengalah. Sembahnya. Wei, ya tu buat apa? Gemat, tapi kak belum betul ramal. Terutama arah duit TWE. Ibu gemat. Nak di duit makun dia rotu banter macam. Gagal. Gemat, gemat. Maya tu buat alat arti minat nas wakiri. Mau bawa tawat alat alat jamin atas kumpul nak kafelil hasil maring kasar. Hasil itu nama dikiring ngadepi swarga atau nama merokok idaya saunali kekane ngertano sopa wa ta'ala iku adilin dan singgoso sido miliku tetap ibam dua mirta dikul akili utai manang nosing di akal ala ini dan memang suci pun terang masih ala jam ihim oh no wong sing ngaji ini rano sing kepikiran tuh bergara raya wa ma ta apa wae asoba kang mekane ana apa makum sira kabeh utawi iki dawuh kitabun kitab lil mukminin marang mukmin min musibatin sing musibah apa wae baliaten sing dicoba wasidatin lan kemelaratan kowe ngalami musibah apa wae iku kok kelakuanmu dhewe pas di makasabat aidi nganti ra pati wani muleh mergo awakmu dhewe la opo pola nganti ra pede kumpul bojo ya kok kelakuane dhewe tapi maka sabat malah nyalah no. Ayo kasab tuntuk sing lakoni sira kabeh menawa dunung sing boro-boro dosa wa abar lan nepurna sapa taala bila iklan ajun nangan li anak saral awal tu jawali ditakkan yo Pak Al dia sing cekatangan SMS iku sing WA sing jaluk kiriman gambar yo sapa boleh dicek iki kabar iso apa ya? Ya kabar apa wae to. Aduh, iya, ojo dirubah, ono sing dirubah setan. Ora. Nomore dise ketemu telepon. Ngomong setan kok mesti. Telinga diubah, setan wong lanang ya. Jenenge apa? Apa nih jenenge? Setan terus apa jeneng lanang? Kebaro. Kebaro ya, kebaro. Bagel sadar. Bagel sadar. Apa ya tadi-tadi deh, yang pakar-pakar. Apa? Bose. Bose ya, bose. Apa? Tentang Bandung. Apa ya, Mas? Tadi deh. Jadi misalnya Gus Hafid. Wah, nyorok mesti kembaran sering-sering kayaknya aneh. Gimana minta? Gue disini ada zaman yang podok usum takjir. Kancane lana, nyurati gak gue jenisnya. Disini kan gak ada telepon. Gak ada konfirmasi. Akhirnya ditakjir. Karena ditakjir kancane seneng mas. Ya sakit loh mas. Ya padha lanange. Muangkel. Ben kancane iku ditakdir. Ya jenenge wedo apa? Surati. Iya Mas tanggung jawabmu. Harus harus. Aduh. Pertama ono telepon pondok kan rum pengalaman. Jadi yang kena telepon cah wedok ngongkon kancane wedok. Sesuai rada modern terus ana sadap. Ya kabeh perkembangan itu. Tapi nak cawiste ora lho. Bucu-bucu langsung tangi kabeh. Ning bab iku lho. Pelacakan iku. Ki berdolan ning kanca suwi mek kok calon suwi gampang dideteksine. Abe bijian ya bijian. Langsung konangan ya. Wong lak pengen wis kosong. Ya, lagi apa? Ya, 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 ya.
iki selera wong ekonomi menengah. Wong melarat terus mikir. Ya ki Mansur ya, nek wong melarat terus mikir ya. Urung mikir. Apa targete sing beda? Golek sing wis melarat. Wes untungnya banyak bu, ang. Allah pirsa kelakuan ngono yo akeh sepu. Cara konangan kabeh piye ya? Ngono ya. Wa fulan nyebut sapa ta lan gak kirim sange salamu sing akeh minat sange sayi. Ah, ana uta minat sange guru. Pala iki mongko ora malah sapa ta lan alih ngatasé kabeh dulu. Cara diwales gak karu-karu. Lah apa nek sekali gak malas iki oleh ngrayu Imam Suyuti. Bahwa dawa ta'ala akramu dat sing luwe mulya min ayyusan ya ento ngaping bidoni sapa wae jaim waru sil akhirati lam akhirah. Sekali Allah nyepuro kowe ning donya ning akhirat ya tetep disepuro. Mergo Allah iku ora kepengin wong dhisik wis apian kok saiki ra sido. Abi ya. Dadi pinter lek kira Imam Suyuti. Suyuti dak Gusti jenengan ning donya tak sepuro kula nyangka dhisik wis apian kok. Jebule dendam saniki sampean jenengan. Kanggo wong mukmin ya. Pinter oleh Imam Suyuti oleh ngrayu ya. Lah anjenan pun nyepuro teng donya. Kira sepuro, dadi nek api anu diterus mong. Kira ayo ngene ku ya Mas dadi. Ono ya. Dadi fawah akram min ayusan ya jaza napa fil akhir. Lah nek kelakuan nem wa amal ghairul mudhibin ana pun kowe kabeh fa amba ayusikum fitnya wi rofi derajat mung ngangkat derajat fil akhir. Nek kowe ora salah kok kena coba iku go naik nokel. Ora kowe ora ngarep ora krana sawu. Ono-ono ae. Barang mokal ya, Pak. Ono kowe kena adab ora krana salah. Iku salahmu tok wis. Cukup dijigit. Wong karena akhir Izrail dan kawan-kawan. Cara ora wayak fu. Wa ma antum lan ora ono te sira kabeh ya musyrikina ya pirang-pirang musyrik di musyrikina kan ngasno kabeh. Apa yang Allah misalnya harapkan kelan lagi. Tapi kita mau ya, misalnya ini tafsir. Kita yang soleh pun ya raiso ngalah no. Allah siapapun ya raiso ngalah no. Sing soleh, sing mukmin, sinten mawon ya raiso sing iso ngalah no. Allah cuma disekan kontak ini berhadapan dengan yang apa? Musyrik, sing nyongko iso ngalah no Islam. Sampai Allah Ta'ala dijawi wa ma antum kimu ajizina filah. Wa ma antum lan ora ana tisra kabeh ya musyrikin ayo musyrik kabeh ya musyrik kabeh sing termawon ya hakikate ra ana sing dimujizina Allah harobban dimujizina kados jin dengan jin lan akhire kan ya ngomong ngono sini wa innalan walan nu'jizahu harobban walan nu'jizahu harobban wa ana lamas lamas terus wa jinna mul akhartan sadita terus ngono terus wae walase terakhiran jinnah kan ya walan nu'jizahu harobban dan kita pun tidak bisa melawan Allah dengan cara lari. Ya sami sinten. Ya wala ne pentinge ngaji be wong alim murid ku ngerti. Dadi kitab ya tetep kitab, piye-piye wis kitab. Kudu dibantu wong alim sing urip. Nek ora dibantu wong alim urip ya kowe nunak nu. Blopor. Ya kudu ono wong alim urip iku kudu. Nggo bantu-bantu ini umat Nabi sing kumat ngeten kan kudu. Lah sing umat-umatan ya. Nek pas wafi ya masyaallah, pas kumat ya. Kadang pilih teh. Kalau nanti rawang mabuk, sing kita akan jadi umat Nabi kok mabuk. Orang ibu umat Nabi sing kumat. Kok penak oleh kamu? Ya, jadi wama antum dumu izina iku raiso ngapus no kabe Allah haruban misalnya kelama ya misalnya istil ardi yang dalam bumi fatufaf itu namu kau iso atau fatafu itu nahu atau fatufaf itu nahu mau kau iso ngelolos no siro kabe kira itu misalnya kita kejar raja kan iso melayu antar negara gak iso kekejaan ambil Allah kabeh itu dalam awasannya Allah subhanahu gak ada gunanya kayak melayu wama alaikum larang-larang ikut di siro kabeh min dunillah sing liani Allah ewe liani Allah min walil yang tesing nulungi atau kekasih sing nulungi wala nasirin dan ora dibantu misalnya ya kalau kang nolak sopo nasir atau wali ada yang sasana Allah angkum sing siro kabeh selawasi hubungan be Allah gak ada yang iso ngalah no Allah makanya sing seneng be Allah jadi hubungannya be Allah itu baik-baik nah, ya.